Menikmati mi segera di dalam pinggan atau mangkuk sudah terlalu biasa. Namun dengan sedikit inovasi dan kreativiti, hidangan mi segera popular keluaran Indonesia iaitu Indomie hangat diperkatakan netizen. Manakan tidak, mi segera itu kini berubah wajah seperti donat yang digoreng rangup. Dijual pada harga serendah RM8,000 hingga RM16,000 atau RM3 hingga RM5. Indomie donat mula menjadi kegilaan rakyat negara itu. Hingga ramai yang berkongsi video cara penyediaannya di media sosial. Selain bahan asas daripada bungkusan, tambahan keju, sosej, isi ayam atau daging turut menambah keenakan hidangan ini. Jangan lupa subscribe!